Halo teman-teman, dukung J2 Project 18 menuju 1000 subscriber agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten yang menarik dan tentu saja bermanfaat. Terima kasih. Halo guys, welcome back to my channel. Masih bareng gue Jordi Tampan dan Pemberani. Setelah sekian purnama gue nggak nge-vlog, jadi ini konten vlog gue yang pertama lagi setelah konten gue yang sebelumnya ya, tentang wisuda S1 gue waktu gue S1. Sebenarnya itu kan video udah lama, jadi sebenarnya udah lama banget, udah setahun lebih lah gue nggak bikin konten nge-vlog. Jadi di video ini adalah video perdana gue untuk nge-vlog lagi, dan terlebih di masa pandemi corona ini, setelah 3 atau 4 bulan gitu kan kita di rumah aja ya. Jadi akhirnya gue bisa keluar lagi guys, gue bisa bikin konten di luar rumah, karena kan untuk masa PSBB itu sudah berakhir guys. Jadi sekarang masa transisi, jadi kita boleh beraktivitas tapi tetap menjaga protokol kesehatan guys. Dan di video vlog gue kali ini, sering kalian lihat ini gue, rambut gue tuh aduh udah gak karuan banget guys, karena emang udah beberapa bulan dari yang masa PSBB itu gue gak cukup rambut. Jadi sekarang gue mau cukup rambut di salah satu barbershop yang nanti kalian bakal tahu sendiri lah di mana itu. Belum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung channel J2 Project 18 menuju 1000 subscriber, karena nanti kita akan mengadakan giveaway guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau gitu, gue mau rubah wujud gue dulu, karena sesuai dengan protokol kesehatan kita harus menggunakan masker dan kain yang lebih tebal ya, jaket atau lain sebagainya. Kita loncat ya, 1, 2, 3. Oke guys, jadi gue sudah ganti baju, gue udah pakai masker, gue juga udah pakai topi ya, biar nggak terlalu kelihatan acak-acakan, gue juga udah pakai sarung tangan ya, karena nanti kita bakal naik motor guys, jadi langsung aja, see you on the TKP, bye bye. Oke guys, ini gue udah sampai nih di tempatnya ya. Ini gue sampai di namanya FI Barbershop guys. Jadi lagi promo 35K itu Royal for Royal Service ya. Jadi gue mau langsung aja masuk ke tempatnya. Bagaimana nanti untuk di dalam, kita ikuti terus video gue kali ini. Oke guys, jadi ini dia tempatnya. Dan buat kalian yang mau potong rambut di sini tuh sangat steril banget ya. Jadi di sini tuh ada hand sanitizer guys. Jadi lu tinggal pencet aja di sini. Jadi lu harus higienis dulu baru bisa masuk ke tempatnya. Jadi langsung aja guys ya, kita masuk ke dalam guys. Oke guys, jadi gua udah di dalam nih. Gua mau daftar ke kasir dulu ya. Halo Kak, selamat siang. Ya, namanya siapa Kak? Octaviani, punya Instagram? Punya. Nanti aku minta ya, ntar buat taruh di caption. Aku mau potong rambut Kak, katanya lagi ada promo ya Kak? Iya, disini lagi ada promo. Promo 35.000? Iya, yang Royal Plus. Royal Plus itu apa Kak? Ini ya? Iya, kalau Royal Plus itu keramas. Jadi yang harga aslinya 50.000, iya. Sama keramas jadi cuma 35.000 ya? Iya. Oh gitu. Ini FA ini ada banyak cabang ya Kak? Ada berapa tadi? 10 ya katanya ya? Iya, 10 lebih. Oh gitu, oke deh aku mau Kak, satu. Nama Jordi Kak? Guys, jadi di sini tuh lagi promo. Yang tadi 50.000 tuh, jadi cuma 35.000. Jadi buat kalian yang mau cukur rambut dan tentu saja aman ya, apalagi di masa pandemi ini, silakan ke FI aja. Nanti untuk alamatnya gue taruh di deskripsi guys. Jadi langsung aja gue mau siap-siap untuk cukur rambut dulu guys. Guys, jadi ini sebelum di kita dicukur nih ya, ini dibersihin dulu guys nih alat-alatnya guys. Pakai disinfektan ya mas ya, jadi higienis banget. Ini baru buka 1 bulan ya mas? Iya, 1 bulan. 1 bulan, ini baru grand opening guys, jadi makanya promo nih, jadi makanya lu buru-buru aja langsung kesini aja nih. Mas, namanya siapa mas? Deng-deng. Deng-deng? Deng-deng ya? Punya Instagram? Ada. Instagramnya apa mas? Wih mantap kali. Jadi ntar kalau buat kalian yang mau potong sama Mas ribet. Denden ribet ya, mau potong sama Mas Denden nanti Instagramnya gue taruh di deskripsi. Gini banget ya, langsung aja kita tunggu nih servisan dari Mas Denden. Sikat. Oke guys, jadi gue langsung aja mau dipotong nih. Kira-kira dipotongnya model apa nih Mas? Soalnya rambutku udah nggak karuan nih guys. Ntar tolong di ini aja Mas ya, dipasin aja nih. Saya mau nyantai-nyantai gitu ya.
Jadi di sini tuh ada ini guys, selain tempatnya nyaman ya, ada TV-nya juga guys. Jadi buat kalian yang cukur rambut di sini tuh nggak boring gitu, bisa sambil nonton. Dibungkusin plastik nih guys, gue kayak kue lapis guys. Oh gitu, pakai yang kali pakai. Oke. Okay. Udah dibungkus nih, nggak tahu nih berapa lapis nih. Berapa lapis mas? Satu lapis. Satu lapis ya? Oh satu lapis. Dikira kayak tenggo mas, berlapis-lapis. Terlalu banget ya. Aku sih biasa di pompador, terus pinggirnya di undercut. Tapi coba mas sesuaikan aja mas ya mas. Bagusnya gimana nih? Kita mau di makeover sama Mas Denden. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel J2 Project 18. Sekarang kita nanti akan ada giveaway guys. Jadi ya. Bilang apa mas? Subscribe apa mas? Subscribe. Comment. And comment. Share. Oke, okay, thank you. Buat teman-teman terima kasih yang udah dukung terus channel J2 Project 18. Ini ada Instagramnya nggak mas? FI. Ada ya. Nanti Instagram FI-nya juga gue tag nih di deskripsi. Oh guys, dibersihin lagi guys, aman banget rumahnya. Oh ya biasanya pakai apron yang itu ya mas ya, yang kayak kain gitu ya. Oh iya, semenjak ini jadinya pakai plastik. Ada pakai buang ya. Iya bener. Lumayan nih guys, buat anak kosan di bawa pulang. Bawa pulang guys, lumayan kan buat di kawasan kan yang nambal yang bocor-bocor gitu. Ini biasa, ini lagi di prosesnya apa nih mas? Di taper dulu. Di taper dulu guys. Jadi kalau di barber itu bahasanya keren-keren guys, taper. Nanti ada taper, ada parting ya mas ya. Biasanya digradasi-gradasi. Asal jangan ditampar guys ya. Tampar jangan, sakit. Ini tadi bukanya jam berapa aja mas? Buka jam 10 sampai jam 9. Jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Setiap hari, Mas? Setiap hari. Senin sampai Minggu ya? Iya. Kecuali hari libur nasional kali ya? Tetap. Tetap buka? Iya. Waduh, tetap buka luar biasa lo. Biasanya hari libur malah lebih ramai, Pak. Oh iya, benar-benar malah lebih ramai ya. Tapi ini kan baru buka nih 1 bulan karena corona ini. Ramai nggak sih mas? Setiap harinya ada nggak gitu? Ada aja. Ada aja ya? Karena kan emang higienis ya, jadi ya. Orang nggak takut. Saya juga sama sih mas. Kemarin kan 3 bulan, hampir 4 bulan lah nggak cukur rambut. Karena kan takut gitu mas. Mungkin di sini juga ada teman-teman yang takut juga ya. Jadi nggak usah takut nih kalau di FI Barber Shop. Higienis banget, masuk, pakai hand sanitizer. Alat-alatnya habis pakai langsung dibersihin lagi mas ya? Pakai disinfektan. Tadi kan kalian lihat tuh dibersih-bersihin sama mas-masnya. Itu di belakang apa tuh mas? Kotak-kotak kebakaran mas? Itu ya kotak putih itu. Luar asap. Oh itu pengaruh banget. Oh pengaruh ya. Mantep. Mantep suara udaranya seger ya. Kayak di pegunungan. Di pegunungan. Asli orang mana mas? Asli Tegal. Jawa ya. Coba mas, apa dong pakai bahasa Tegal mas? Gimana mas kalau halo guys gitu? Mendok ya. Halo guys, teman saya, teman kerja gue ada, dia orang Tegal. Kalau ngomong tuh mendok. Oh berarti Jawa mas ya? Aku mau tanya, kalau bahasa Jawanya pisang apa? Pisang kedang. Gedang. Gedang tuh pepaya, Mas. Itu orang Sunda itu. Nah, iya. Itu orang Sunda. Ya. Kalau pisang tuh cau, Mas. Jadi gitu, guys. Di Indonesia itu beraneka ragam bahasa ya, suku. Ya. Di serunya jadi orang Indonesia tuh kayak gitu, guys. Gedang. Nah, kalau dicopot apa, Mas? Dicopot itu kalau di Jawa lebih gitu. Kan kalau di Sunda tuh dicopot diambil. Ya, kemarin kan bekas di warnain kan, terus dihitemin. Jadi kayak gini. Jadi harusnya sih
jangan ditemin lagi mas katanya, harus numbuh rambut baru, cuman botak. Iya rambutnya tebel, cuman ya gelombang dia, kalau panjang tuh gelombang. Kan harus pakai pomade pun yang hard, yang heavy gitu. Sini ada juga mas jual. Ada pomade tapi nggak terlalu. Oh, produk sendiri apa? Dari brand lain ya. Oh ya guys, sebenarnya sih gue juga punya guys produk pomade guys, cuman lagi vakum, namanya Mr. Pachinko Pomade. Ada mas, saya juga mas. Saya dulu sempet bisnis pomade, cuman vakum gitu. Jadi saya nggak jual lagi. Jadi teman-teman boleh cek tuh di Instagram Allshop tuh ya guys, di @pachinkoallshop. So kalau kalian mau lihat pomade-nya, mungkin kalau kalian banyak yang minat nanti gue coba jualan lagi. Kalau ini namanya apa nih mas? Proses apa nih? Cutting aja atau? Iya. Cutting ya. Latihannya berapa lama mas? Lipet gunting mas? 3 bulan ya. Tapi kalau lipet gunting, jari saya nggak gunting. Jadi harus profesional guys. Dan di sini gue lihat nih profesional nih, capster ya mas ya sebetulnya. Pang cukurnya kalau di barber tuh capster guys. Capster. Bukan Casper ya. Casper hantu itu. Capster. Terus ramah-ramah guys, enak. Jadi kalian enggak boring sambil ngobrol gitu kan. Ngegibah. Suka ngegibah, Mas? Gibah itu biasa saya kadang-kadang ya, itu pagi-pagi tuh gibah dulu tuh kayaknya enak gitu. Oke, jadi kita udah beres di cutting guys, tinggal dicuci. Jadi tadi ya promo 35.000 itu Royal Plus digunting dan dicuci. Pijit. Ertonic juga. Wah, mantap. Pomade juga. Waduh, ya buat kalian nih yang mau kerja service lah. Full service ya. Sebelum kerja kesini dulu nih ke FI Barbershop. FI singkatan apa, Mas? Fashion Internasional. Fashion Internasional luar biasa ya. Tapi yang cukurnya orang Tegal. Cukur orang Tegal. Internasional gak tuh? Ini cuci, posisinya gimana nih mas? Balik? Oh diputar. Oke guys, mau diputar, ini gue rubah dulu kameranya guys ya. Kita pause dulu. Ditutup guys matanya. Iya benar, biar gak silau ya. Guys, jadi saksi ya, ntar kalau gue diapa-apain nih. Kalau gue diapa-apain, ada buktinya di video. Ini air biasa kan? Iya. Kira-kira ada campuran apa gitu? Air kelapa. Kasih micin kan, kasih wortel, jadi sop. Di keramas juga mas ya? Iya. Khusus dari ini, FI Barbershop? Iya. Sampo-nya? Iya. Pakai kondisioner juga apa enggak? Kondisioner enggak ada kita. Oh, baru sampo aja ya. Iya. Kalau ada yang mau bawa kondisioner boleh, Mas? Boleh. Boleh ya. Iya. Jadi disampo, guys. Enak banget tuh dikeramasin kan. Mas, sekarang kan hari Sabtu, Mas ya. Malam Minggu nih ya buat kalian nih. Nanti kalau mau malam mingguan mampir dulu ke sini. Ya ketemu pacar kan langsung udah ganteng, Mas ya. Udah tampan. Tahu aja mas, itu kan opening saya tuh Jordi tampan dan pemberani. Waduh, jangan subscriber saya juga nih. Oke, kita sudah balik lagi. Oke, kita putar lagi guys.
Oke guys, kita udah beres di cuci di keramas. Sekarang ngapain nih mas? Pijit. Pijit ya, ini yang paling gue suka. Dipijit guys. 35.000 loh, dipijit di keramas. Luar biasa. Oh, dikasih air tonic ya. Biar apa sih mas air tonic tuh? Tadi fungsinya untuk merangsang pertumbuhan rambut ya. Oh, bukan yang lain ya. Oh iya. Aduh, otak cowok. Merangsang pertumbuhan rambut guys. Rambut. Iya, aduh, hati-hati. Langsung ngeres. Ya. Pijitan orang Tegal guys. Selain cukur, potong, pijit, ada apa lagi mas pelayanannya? Plus-plusnya? Plusnya ada kita pakai water bowl gitu, handuk anget buat di wajah. Oh gitu, itu paket yang lain ya? Royal Plus juga? Plus. Wih mantap. Terus yang lainnya mas? Ini kan 35, apa, harga asli kan 50.000 sampai berapa mas? 50.000 aja sih, Royal Plus. Oh, maksudnya yang lainnya nih, paket yang lainnya? Sama premium. Kalau premium tuh gimana mas? Ini tuh pusing aja, nggak dicuci. Oh gitu. Ya. Kalau premium berapa mas? Premium normalnya 40. 40, oh beda 10.000 ya? Iya. Plus 50 ya, itu udah di keramas, di pijit ya, terus iya. Pakai hot towel. Ini Royal Plus guys. Royal Plus ya, plusnya satu nggak plus. Kalau plus terbeda lagi. Ini pakai minyak apa mas? Minyak zaitun. Wah, minyak zaitun. Kira minyak yang itu mas. Kalau makin gede ntar kepalanya. Minyak zaitun ya. Boleh dong. Kita cobain semua fasilitasnya. Aduh, kaget gue. Oke, kita ditidurin lagi guys. Ditidurin apanya? Oh, enggak, maksudnya masih di mana ya? Di belakangnya lagi ntar, tutupan. Oke. Jadi ini salah satu fasilitas dari promonya ya, Royal Plus. Tadi udah digunting, keramas, pijit, kasih hair tonic, sama ini nih dikasih hot towel nih. Mantep banget, 5 loh. 35.000 untuk 5 servis. Fungsinya biar apa nih mas? Relaksasi ya. Jadi seger banget ya. Boleh di style mas. Oh berarti 6 guys. Di stylist juga guys. Tadi gunting, kramas, dikasih pijet, dikasih hair tonic, relaksasi pakai hot towel ya. Jadi ada aroma apa tuh mas dari aduknya? Aroma terapi sama ini dikasih pomade juga dikeringin. Jadi ini gue minta ini guys, mana tuh kumis tipis nih, jadi minta tolong dicukurin biar rapi. Iya. Guys, jadi udah habis nih kumis jenggotnya biar kelihatan lebih muda gitu. Oh, finish ya? Finish ya, mas. Oke, jadi kita udah tadi udah digunting, udah dikeramas, udah dipijit, dikasih hair tonic, sama tadi dikasih relaksasi pakai towel. Nah sekarang gue mau bayar dulu guys ya. Aku udah beres dipotong nih mbak. Berapa mbak? 35.000 mbak. Ini uangnya lebih ya. Aku udah gopean ya. Terima kasih ya mas Den. Thank you, mantap banget. Sampai bertemu. Jangan lupa ya subscribe channelku. Jadwal Project 18. Oke, terima kasih. Oke guys, jadi seperti itu dia untuk hasil guntingannya ya. Happy banget. Udah siap untuk bikin konten vlog yang lainnya.
Oke, kalau gitu terima kasih buat kalian yang udah tonton video ini. Jangan lupa untuk dukung channel J2 Project 18 menuju 1000 subscriber karena kita akan mengadakan giveaway, guys. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share ke semua media sosial teman-teman. Sampai bertemu di video-video berikutnya. See you.